Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video di Derosa Auto. Buat teman-teman, semoga kebaikan teman-teman senantiasa diberikan balasan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa Amin. Memberikan informasi, edukasi, maupun referensi seputar otomotif. Dan juga buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, direview, agar supaya bisa merekomendasi dan bisa mereferensi agar jualannya bisa lebih banyak dan meningkat, bisa langsung menghubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi, saya dengan Deddy. Nah, teman-teman, kebetulan saya lagi ada di showroomnya Garasi 74. Garasi 74 Garage. Tanah Merah. Tanah Merah. Tanah Merah. Oke. Bekasi. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Iya. Dengan Abang Ali ya. Ali, iya. Ali Topan. Ali Topan. Perkenalkan dulu di depan kamera ya. Dengan Abang Ali ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ali. Di Garasi 74 seperti biasa saya ini jual, awalnya saya kredit mobil. Nah, setelah itu kita udah nggak kredit lagi tuh, Pak. Nah, setelah itu kita cash dengan harga terjangkau dari 15 juta sampai 25. Ya, untuk tepatnya alamatnya di mana, Bang? Ini Jalan Narogong, Tanah Merah, Bekasi Timur. Bekasi Timur, Jawa Barat. Ya. Oke. Okay. Jadi teman-teman yang lagi cari mobil murah low budget 15 juta sampai 25, jadi teman-teman di channel yang tepat, Derosa Auto dan Duo Otomotif. Jadi di sini nanti akan update mobil-mobil dari 15 juta sampai 25 juta. Betul. Sebelumnya tolong disebutkan nomor teleponnya Bang Ali. Nomor saya 0815 46 000 989 989. Nah, itu ya teman-teman, alamat di 74 Garage beserta pengelolanya yaitu Bang Ali, nomor teleponnya tercantum di kolom deskripsi. Ini adalah update stok edisi spesial yang harganya sesuai dengan low kantong budget ya. Tapi memang harganya pun serta kondisi unitnya pun masih sangat layak pakai. Walaupun tinggal ngebangun aja nih, sesuai dengan budgetnya teman-teman juga. Kita mulai ya, Bang ya? Ya, oke. Yang pertama yang mana nih, Bang? Nah, teman-teman, unit pertama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mobil apa nih, Bang? Ya. Ini mobil Fiat Uno. Fiat Uno, Pak. Fiat Uno ya. Fiat Uno. Tahun berapa tuh, Bang? Ini tahun 91. Tahun 91. Tahun 91. Tipenya, Bang? Tipenya ini 70SL. 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 Oh. Pajaknya bulan apa, Bang? Ini pajak mati, Pak. Pajak mati. Ini pajak mati, ini pajaknya ini bulan 3 tahun. Estimasi 3 tahunan, 2 tahunan. Estimasi kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Nilai pajaknya berapa kira-kira? 500-an ada. Kurang lebih ada. 500-700. Sekitar 2 jutaan kurang lebih yang untuk ngidupin pajaknya. Betul. Aja. Betul. Ya. Nah, ini tahun 91, kondisinya masih cakep, masih cukup layak pakai nggak, Bang, kira-kira? Untuk mobil tua itu memang bisa lah masih dipakai. Bisa ya? masih bisa cukup layak pakai ya, masih cukup ini layak. Teman-teman mau ngebangun korporasi lagi apa enggak, ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan kantong budget teman-teman. Iya. Mas, ada yang mau ditambahin kira-kira? Oke, jadi untuk unit ini plat D Bandung ya, Pak ya? Bandung. Oke, untuk harganya berapa, Pak? Ini kurang lebihnya sekitar 15 juta. 15 juta. Masih bisa nego nggak, Bang? Masih bisa nego. Teman-teman, cukup 15 juta bisa membawa pulang Fiat Uno. Jadi daripada beli motor panas-panasan ya, Bang. Iya, bisa. Mendingan beli mobil bisa untuk bareng keluarga besar, teman-teman. Tapi kalau untuk minim kropos masih minim ya. Paling berapa? sedikit ya? Paling sedikit untuk pacar lah ya, kalau untuk propos. Mobil tua itu untuk PR ada lah, PR ada ya, ada itu nggak menutup kemungkinan ya. Iya, tapi masih cukup layak pakai. Masih layak pakai. Oke, jadi teman-teman di sana selain beli cash
mau tukar tambah bisa bang? Bisa tukar tambah. Jadi kita kalau untuk mengenai tukar tambah, kita lihat dulu kondisi yang mau ditukar, kita cek, ntar dikasih harga berapa, tinggal nambah berapa. Oke, jadi teman-teman yang ingin tukar tambah dengan motor bisa? Motor bisa juga. Bisa juga ya, bisa yang penting ada nilai jualnya. Betul. Oke, selanjutnya bang, yang mana lagi bang? Selanjutnya untuk yang ini pak. Oke teman-teman, di unit berikutnya ini ada Honda apa ini bang? Grand Civic. Grand Civic. Tahun 88 ini. 88. Tahun 88. 88 platnya Karawang ya? Karawang plat genap. Untuk kondisinya juga masih layak ya bang ya? Ini layak ini. Layak. Ini lumayan lah. Lumayan. Kalau di sini kan kita kan nggak bicara bagus bang, karena mobil tua kan gitu ya kan. Untuk layak pakai bisa. Khusus yang tahu unit aja ya. Iya. Oke, untuk unit ini pajaknya gimana? Kalau ini pajaknya hidup bang. Hidup. Okay. Hidup. Ini pajaknya hidup. 2023 ya. 23. November. Okay. Pajak sama plat sama. 2023. Ya. Nah ini kira-kira nilai pajaknya berapa bang? Ada 500-an. Kurang lebih sekitar 700-800-an. 700-800-an. Seperti pajak motor ya bang ya. Iya. Oke. Okay. Jadi teman-teman yang lagi punya budget minim bisa merapat ke garasi 74. Oke, okay, untuk unit ini harganya berapa bang? Ini kurang lebihnya sekitar 22,5. Masih bisa nego. Masih bisa nego. 22.500 masih bisa dinego. Masih bisa nego. Mobilnya masih bagus ya. Buat ukuran low budget lah ya. Mobil retro masih banget, masih cukup layak pakai, grade-nya sekitar grade B ya. Kalau buat ukuran saya sih. Jadi teman-teman, daripada beli Honda Beat panasan kehujanan, mending Civic ini. Rekomendasikan seperti ini ya. Oke, selanjutnya bang. Selanjutnya kita ke Kronos bang. Ini Mazda Kronos. Mazda Kronos tahun berapa nih bang? Ini Mazda Kronos tahun 96. Tahun 96. 96. Warna hijau. Warna hijau. Manual metik manual. Ini ya? Manual. Manual. Platnya plat A Tangerang apa? Tangerang. Tangerang ya. Ya. Pajaknya di bulan 6. Hidup apa mati bang kira-kira? Ini mati. Mati berapa? Kurang lebih sekitar 3 tahun juga. 3 tahun juga. Ya. Nilai pajaknya? Nilai pajaknya kurang lebih di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Ya. 700-800-an. Kurang lebihnya. 600-an ya. Kurang lebihnya lah. Oke. Ya. Tahun 96. Tahun 96. Kondisinya masih cukup layak ya. Layak pakai. Ya. RI pajak ya. Sama ya. Buat ngebangun restorasi. Iya. Kalau boleh tahu berapa harganya, Bang? Kalau ini dihargain 21 nego juga. 21 juta masih nego. Wow, tuh teman-teman. Mobilnya bagus, masih cukup layak pakai. Merekomendasi untuk tampilan seluruhan interior maupun eksterior sih masih rapi ya bang ya. Iya. Tinggal juga sudah cantik ini. Betul, betul. Tinggal ngebangun deh. Tinggal ngebangun pelan-pelan. 21 juta ya. 21 juta nego. 21 juta masih bisa dinego. Oke, baik selanjutnya. Oke, teman-teman, di mobil berikutnya ini ada Starlet abu-abu tahun berapa ini, Bang? Ini 87. Tahun 87. Oke, kondisinya masih sangat mulus ya, Bang ya? Ya, lumayan, Bang. Lumayan. Lumayan. Perbaikan dikit-dikit tipis-tipis. Ya, CC-nya 1000 ini. 1000 CC. 1000 CC. Plat D Bandung. Plat D Bandung. Plat D Bandung. Hidup. Hidup, pajak hidup. Pajak hidup. Pajak Agustus ya. Agustus. Agustus 2003. 2023. 2023. Plat Ganjil Bandung. Untuk keseluruhan juga sangat oke. Starlet abu-abu tahun 87. Itu harganya, Bang? Harganya 21 nego juga. Nego sampai jadi ya. Sampai ya, jadi. Jadi. Teman-teman, untuk di sini penjualan sangat ramah, sangat enak ya. Yang penting komunikasi dulu dengan Pak Ali. Nanti akan dikasih harga terbaik dan mungkin nanti akan direkomendasikan ke mobil-mobil yang sehat. Iya. Oke, untuk harga segitu masih worth it, teman-teman. Masih juga bisa nego, tukar tambah juga bisa. Oke, selanjutnya bang. Ford Laser nih. Nah, bang, ini mobil apa lagi nih bang? Ini Ford Laser. Ford Laser. Iya. Tahun 91. Tahun 91. Bensin, diesel, bensin ya? Bensin. Iya. Ini manual matic bang? Ini manual. Tahun 91. Nah, berplat ganjil untuk pajaknya di bulan Desember itu apa mati nih bang? Ini mati. Mati. Berapa tahun bang? Ini 4 tahunan. Nilai pajaknya kira-kira berapa? Nilai pajaknya kurang lebih sekitar 700-an. 700-an. 700. Berplat B Jakarta ya. Jakarta. Jakarta. Nah, untuk kondisi secara overall masih cukup lumayan, layak, Pak. Lumayan, iya, lumayan. Masih cukup layak pakai buat teman-teman. Nah, kalau boleh saya tahu Bang harganya berapa, Bang?
dijual. Kalau Ford Laser ini kurang lebihnya sekitar 15 juta. 15 juta lagi. 15 juta. Tapi bisa nego dong. Bisa nego. Nego sampai jadi ya. Sampai jadi. Sampai jadi. Pokoknya di Bang Ali ini mobilnya spesialis retro dan mobilnya pun masih sangat layak pakai ya. Iya. Okay. Jadi teman-teman cukup 15 juta bisa membawa pulang sedan dari Amerika. Betul. Ya, Ford. Ford. Ford okay. Laser. Selanjutnya, Bang. Selanjutnya lari ke Starlet biru. Nah, teman-teman, di mobil berikutnya ini ada Starlet lagi warna biru tahun berapa ini, Bang? 86. Tahun 86. Kemudian keseluruhan masih sangat oke ya. Iya. Peleknya juga sudah cantik. Sudah cantik. Untuk pajak hidup ya. Pajak hidup. Hidup, plat B Tangerang. Tangerang. Plat genap Tangerang, teman-teman. Iya, betul. Masih kaleng juga panjang, baru diperpanjang ini. Iya. Oke, untuk harganya berapa? Ini kita buka harga 21 itu semua di sini nego. Bisa nego teman-teman. Iya. Cukup uang 20 jutaan bisa pilih-pilih mobil. Iya, bisa. Hati ya. Bisa. Oke, jadi ini untuk overall juga masih sangat oke. Pajak panjang, kaleng panjang, plat B Tangerang. Dan untuk interior saya lihat tadi juga bagus banget ya. Masih cukup bagus, rapi, Mas. Siap nebeng, siap nongkrong. Betul, tinggal teman-teman nih ya, restorasi. Sama sambil ngebangun sesuai budget. Tentukan unit-unit yang ada di garasi 74. Bisa okay. Langsung kontak Bang Ali. Betul, oke. Okay. Next. Selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini ada Mitsubishi Eterna. Manual metik, Bang? Ini manual. Manual. Iya. Tahun 96. Plat ganjil untuk alamat SNK daerah Jakarta juga ya. Iya. Dan pajak hidup. Pajaknya September hidup, Bang. Hidup. 2023. Hidup. Wow, panjang banget. Mobilnya juga mulus banget lu, Bang. Iya lu. Waduh, ini mobilnya kalau menurut saya ini grip B nih. Udah direstorasi, udah dibangun, ya, udah dipercantik. Udah sangat layak pakai, benar. Kondisi gimana, Bang? Kira-kira mesin? Kondisi bisa layak pakai. Bisa layak pakai. Layak ya, pakai. Ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu lagi, Bang, harganya, Bang. Nah, kalau untuk mengenai mobil ini kita kasih harga 21. 21 juga. 21. Sampai nego jadi. Nego juga. Nego jadi. Mobilnya langka-langka, bagus-bagus. Yang dijual enggak sembarangan tua, enggak sembarangan yang udah rusak ya, Bang. Oke. Ya. Tapi yang benar-benar layak pakai, siap jalan. Teman-teman tinggal ngebangun aja restorasi selebihnya. Tapi kalau untuk ukuran mesin atau yang lain-lainnya masih cukup bagus ya. Bagus, Pak. Masih cukup rekomendasi. Oke. Selanjutnya ke Grand Civic nih. Nah, untuk mobil berikutnya ini ada Honda Civic LX ya, Pak ya? Iya. LX tahun? Ini tahun 88. Tahun 88, plat D Bandung. Mm-mm. Oke, plat genap Bandung. Untuk keseluruhan sangat oke, teman-teman. Sudah cantik dari pelek, dari keseluruhan warna biru mencolok, mentalik, teman-teman. Iya. Untuk pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup, teman-teman. Bulan Agustus. Untuk harganya, Bang? Harganya saya buka dari 22,5. 22,5. Masih bisa nego, teman-teman. Masih bisa nego. Yang penting bisa konsultasi langsung kepada Pak Ali untuk nomor nanti disisipkan di deskripsi video ini atau di atas video ini. Sambil ngopi-ngopi ya, Bang Ali. Iya, ya? Bisa, okay. bisa. Bisa nego, bisa tukar tambah juga bisa. Bisa. Oke, okay, keseluruhan juga sangat worth it, teman-teman. Untuk pastinya kita hidup. Oke. Okay. Kondisi masih layak pakai banget layak ya, Mas. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada Toyota Twin Cam. Iya. Tahun berapa nih, Bang? Ini tahun 89. Tahun 89. 89. Wow. Manual metik. Manual. Manual. Bensin ya? Bensin. Mohon maaf nih teman-teman, karena mobil retro. Iya. Kita memperjelas ke teman-teman ya. Apa ya biar supaya lebih jelas. Biar enggak ada miskomunikasi ya, betul. Bang. Betul. Ya. Iya. Jadi nanti kita akan dijelaskan detailnya dengan Bang Ali. Betul. Oke, berplat genap. Berplat Karawang, Karawang. Pajaknya di bulan Desember hidup mati, Bang? Mati, Bang. Ini matinya tidurnya lama nih, Bang. Tidurnya lama. Kurang lebih 11 tahun. 11 tahunan. Luar biasa. Tapi secara overall kondisi unitnya masih sangat layak. Bagus kalau menurut saya. Ya. Tinggal ya perbaikan sedikit. Harganya, Bang? Harganya dibuka 18. 18 juta. 18. 18 juta. Bang, kira-kira ini pajaknya berapa, Bang? Pajaknya ini murah ini. Kurang lebihnya sekitar di bawah 500-an. 400 ada? Ada. 300-an. 300 per 500. Di atas lah. Di atas. Di atas. 400 ribuan. 400 kali 11 sekitar 4 jutaan ya. 4 juta sampai 5 jutaan. Masih
terjangkau. Worth it, benar. Kalau mau dihidupin lagi. Betul. 18 kan masih bisa nego. Masih bisa nego. Nah, teman-teman langsung aja nego ke Bang Ali. Iya. Oke, Bang, selanjutnya, Bang. Ini nih, Bang. Nih, Bang. Oke, teman-teman, di selanjutnya ini ada mobil merah lagi. Mobil apa nih, Bang? Wonder Civic. Wonder Civic. Wonder Civic. Iya. Keren banget. Tahun 89. Tahun 89. Itu pajaknya? Pajak mati ini. Mati, plat E Cirebon ya. Iya, Cirebon. Plat genap Cirebon. Untuk keseluruhan juga masih sangat oke, teman-teman. Jadi teman-teman yang tahu unit atau tahu ya yang hobi modifikasi, ini rekomendasi banget untuk garasi 74 ini. Untuk overall juga masih sangat layak. Peleknya juga sudah bagus, sudah cantik. Untuk harganya, Bang? Kalau untuk harga ini buka di 15. 15 masih 15 nego. Juta. Masih nego. Oke, jadi teman-teman berapa lama nih pajaknya? 5 tahun nih mati. 5 tahun, 5 tahun, tahun mati. Kurang lebih sekitar 500-an ini. 500 pajaknya. Oh, tuh teman-teman. 5 kali 4. 5 kali 5. 5 kali 5 2.500. Masih anggap aja kita telat pajak 1 tahun ya untuk mobil baru. Betul. Mobil-mobil muda. Jadi harganya 15 juta masih nego. 15 juta bisa nego. Bisa nego. Murah-murah. Murah banget, teman-teman. Tawar lagi. Bang, kalau boleh nawar ceban boleh enggak, Bang? Kalau untuk nawar ceban mungkin enggak bisa ya, Bang, ya? Bisa. Paling tipis lah, Bang. Berapa kira-kira? Tipis, kurang lebih sekitar 14 bisa. 14. 14 kali, Bang? 13 belum lah, Bang. Belum. Ya? Belum. Pokoknya teman-teman 13 belum, tambahin dikit lagi. Iya. Teman datang ke sini. Nanti bisa diobrolin mengenai ya. Bisa diobrolin sambil ngopi. Mobilnya bagus loh, Mas. Tinggal ya. Modifikasi, restorasi. Sama perpanjang pajak. Betul, sama PR pajak. Jadi PR-nya cuma pajak sama tipis-tipis. Bener. Untuk perbaikannya. 15 juta dijual buka harga. Buka harga. Tukar tambah motor juga bisa. Bisa. Selain mobil ini. Nah, situ. Oke, berikutnya ada mobil apa lagi nih, Bang? Ini Nissan Sentra. Nissan Sentra tahun berapa? Ya. Ini 89. Tahun 89 ya. Pajak gimana, Bang? Pajak hidup. Pajak hidup Pak. Januari. Tarang. Januari panjang nih. Januari panjang. Panjang. Iya. Oh. Istimewa. Hmm. Jadi ini mobil yang diperhatikan oleh pemiliknya sebelumnya ya. Iya. Alamatnya juga Tangerang Selatan, Pak. Ganjil Tangerang Selatan. Hmm. Oke, keseluruhan masih sangat oke, cuman didukung oleh aksesoris yang sudah bagus, teman-teman. Mulai dari pelek sudah cantik, untuk interior juga sudah rapi. Untuk di bagian jok setir juga sudah semi-semi sport, teman-teman. Oke, untuk unit ini harganya berapa, Pak? Ini saya buka sekitar 17. 17 juta. 17 juta pajak hidup, teman-teman. Tinggal tawar. Tinggal tawar. Dikit-dikit, iya. Sama modifikasi dikit-dikit. Oke. Terakhir. Oke, selanjutnya, Bang. Nah, terakhir nih. Nah, selanjutnya teman-teman kita ke sesi unit terakhir. Tapi masih banyak juga ya, Bang, ya? Iya, di luaran masih. Yang masih di bengkel atau masih di rumah Abang. Iya. Gitu. Nah, ini mobil apa nih, Bang, kira-kira? Bang? Ini Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer. Tahun berapa, Bang? Tahun 83. 83. Wow. Ini kira-kira, Bang, manual atau tidak? Manual ya? Ini manual. Manual. Bensin, diesel? Bensin. Oke. Nah, ya teman-teman untuk pajaknya di bulan September. Di bulan September. September. Plat ganjil, alamat SNK daerah Jakarta. Nah, ini kira-kira, Bang, pajaknya hidup atau mati nih, Bang? Mati, Bang. Mati berapa lama? Kurang lebih sekitar 9 tahun. 9 tahun. Nilai 9. Pajaknya ada 420. Kalau 500-an? Kurang lebihnya 500. Kurang lebihnya 500 ribuan. 500 ribuan kali 9. Iya. Kaliin, teman-teman. Di bawah 5 juta ya, Mas? Di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta. Harganya berapa, Bang, kira-kira? Ini buka 15. 15 juta. 15. 15 juta masih bisa nego. Bang, untuk kondisi mesin gimana kira-kira, Bang? Ini lumayan, Bang. Masih bisa jalan. Layak. Layak, masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Masih bisa. Wow. Ya paling PR-PR tipis. Wajar mobil tua ada aja, Bang. Ya, tapi memang yang dijual di sini kondisinya udah siap pakai, siap jalan, masih cukup layak buat dipergunakan buat teman-teman miliki. Ada ya. Lagi, Bang, barangkali yang mau disampaikan sebelum kita tutup sesi ini. Oh gitu. Sebelumnya terima kasih kepada Derosa Auto yang sudah hadir sama di garasi 74 dengan dua otomotif. Sekali lagi saya terima kasih yang sudah dalam arti kata sudah berkunjung ke tempat kami. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga. Saya ucapkan sama Abang Ali atas
penerimanya yang sangat ramah dan sangat responnya cepat ya, welcome. Ya teman-teman, mobilnya bagus-bagus, harganya murah-murah, pilihannya banyak. Teman-teman, saya tekankan mobilnya mobil tua tapi masih sangat bagus. Saya dari Deros Auto, mohon maaf juga sebelumnya apabila ada kekurangan dari segi penampilan maupun dari segi kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Ya, saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.